Baik. Soalan berkenaan peranan imam khairiah atau imam kampung. Adakah peranan sebenar seorang imam yang dilantik di satu khairiah itu, adakah hanya sekadar menjadi imam di masjid ataupun termasuk bertanggungjawab terhadap perlakuan sumbang mahram? Anak khairiah tidak tutup aurat, anak khairiah tidak solat, anak khairiah melakukan perkara yang bertentangan dengan hukum syarak. Adakah ini tugas imam ataupun tugas pegawai syarak? Okey. Baik, pohon pencerahan. Oh, jenuh imam kita. Tanya imam mana ni malam ni tak datang ni. Imam dah dua malam dah pergi mana? Round kawasan. Daripada hujung sana pematang duyung tu sampai ke hulu duyung. Okey, baik. Tiap-tiap malam kerja imam start motor pusing kampung tengok. Oh, cerita dia. Jangan kata Tok Imam pening kepala, habis bini Tok Imam pening kepala, anak Tok Imam pening kepala, masjid pening kepala sekali. Pasal imam orang yang banyak tugas. Kalau imam nak jadi macam tu boleh, kita mau up gaji imam 10,000 sebulan. Ha. Yang tu rasanya imam pun setuju. Kalau dah sampai 10,000, disebutkan macam tu. Baik. Sebenarnya tanggungjawab imam pada asalnya dan pada asasnya, imam yang dilantik untuk mana-mana masjid pada beberapa tugasan. Yang pertama, mengimamkan ataupun mengetuai, mengepalai pada urusan ibadat di masjid dan ibadat yang berlaku perkara-perkara yang berkaitan tentang agama Islam yang terdapat di dalam qaryah. Antaranya nikah kahwin, cerai, hukum hakam, soalan kenduri kendara, doa selamat, kematian. Yang ni berada di bawah pengawasan imam. Dia mungkin boleh lantik siapa-siapa, dia boleh suruh siapa-siapa atas kita katakan masa yang ada pada diri dia. Kalau tuan-tuan tengok gaji imam hari ni berapa duit lah sangat. Saya ingat saya imam-imam yang bertugas hari ni pun kalau tidak kerana lillahi ta'ala, saya rasa tak nak pening kepala nak fikirkan pasal masjid, nak pening kepala nak kena fikirkan pasal masyarakat, nak pening kepala nak kena fikirkan tentang macam-macam benda yang lain lagi. Dalam keadaan gaji yang diberikan bukanlah gaji pun, sekadar allowance dia panggil. Allowance ni bukan gaji. Dia orang bukan makan gaji sebagaimana pegawai kerajaan. Sebulan 2,500, 3,000 ke 4,000, mereka hanya dapat jumlah yang teramat kecil yang saya rasa tidak berbaloi pun dengan khidmat yang mereka telah lakukan. Cuma kalau ditanya apakah peranan imam, bukankah peranan imam untuk nak mencegah kemungkaran yang berlaku? Jawapan kita, kemungkaran itu bukanlah tanggungjawab imam, bukan tanggungjawab Tok Bilal, bukan tanggungjawab Tok Siak, tapi tanggungjawab semua umat Islam. Tanggungjawab kita semua, termasuk saya yang bercakap. Kerana hadis man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran, siapa-siapa, baik imam, baik makmum, baik Tok Bilal, baik Tok Siak, baik menteri, baik orang biasa, baik pengerusi JKK, maka hendaklah dia ubah dengan tangan. Makna tangan, kuasa. Apa kuasa yang dia ada? Contoh, orang biasa dia tak mampu nak berkata-kata, hang siapa nak tegur aku? Kita pun datang Tok Imam, ada orang buat benda tak elok, Tok Imam datang, Tok Imam bercakap atas kapasiti dan kuasa yang dia ada. Aku imam, aku nak tegur engkau sebab engkau buat dosa ni pada kawasan aku. Yang ni atas kapasiti dia pada waktu tersebut. Sekiranya ada report, ada orang laporkan pada dia. Dan bukan tugas dia untuk nak pergi cari. Dalam Islam tidak boleh tajassus. Makna tajassus ni pergi intip, pergi intai kat mana tempat ada orang buat maksiat. Tidak ada intipan dalam Islam, melainkan bila mana maksiat berlaku secara terang-terangan pada waktu tersebut, tugas tanggungjawab kita semua. Tugas tanggungjawab kita semua. So tanggungjawab mencegah kemungkaran, contohnya macam sumbang mahram ke, orang berkhalwat ke apa semua tu, atas laporan. Itu pun kebiasaannya kalau dicakap, disebut ataupun kita kontak imam pun, kebiasaan imam sendiri akan kontak kepada majlis agama untuk dia orang hantar pegawai dia, kerana dia orang ada pegawai-pegawai yang tertentu sendiri. Ha, cumanya untuk kes-kes yang kita katakan mungkin segera, mungkin boleh. Walau bagaimanapun tanggungjawab ini ada tanggungjawab semua pihak. Semua orang, kerana mencegah kemungkaran adalah tanggungjawab kita semua. Tidak hanya terhad kepada mana-mana orang. Cumanya mungkin Allah berikan dan Islam berikan beberapa kuasa-kuasa yang tertentu, terutama pemerintah dan orang-orang yang tertentu untuk menjalankan perintah tersebut.